Okey, assalamualaikum. Tadi aku lalu dekat Rengit, aku ada singgah satu restoran. Nama restoran tu Nasi Ayam Ali. Kalau kau orang duduk Rengit, mesti kau orang pernah dengar Nasi Ayam Ali. Itu adalah original recipe nasi ayam dekat Rengit. Aku singgah kedai itu tadi, memang banyaklah aku bungkus makanan dekat sini. Dan masa balik tadi, aku singgah lagi satu kedai, nama dia Di Rengit Corner. Okey, kalau korang tengok kat sini, banyak-banyak makanan yang aku beli tadi ni, tak tahu boleh habis ke tak ni. Bila aku tengok tadi, masa aku bungkus makanan tadi, memang banyaklah nasi ayam dia masak, nasi dia sekawah dia masak. Bila aku tengok nasi ayam kat situ, dia ada yang resepi pedas, aku beli yang pedas lah. Dia ada original dan pedas. Nasi ayam ni harga dia RM6.50. Dekat restoran nasi ayam tu juga, aku beli mi bandung. Tak tahulah rasa dia macam mana, sebab aku tak pernah rasa lagi mi bandung dekat Rengit. Dekat kedai nasi ayam tu juga, aku beli mi rebus special lah. Ni sama juga, dia bungkus asing eh. Dan masa balik tadi, aku singgah dekat Di Rengit Corner, aku order roti canai, 3 kuah aku order hari ni. Sambal tumis, kuah dal dengan kuah kari dia eh. Dan aku order juga nasi kukus ayam berempah. Jadi aku nak rasa dulu dia punya nasi ayam ni. Nasi ayam Ali ni kira famous lah dekat Rengit. Aku tak pernah rasa eh nasi ayam dekat sini. Dia ada bagi dengan sambal pedas eh. Sambal nasi ayam tu dengan sambal kicap aku tak ambil. Kalau korang nak sambal nasi ayam, boleh order lah. Ini aku beli petang tadi eh. Ini malam baru aku makan. Oh, dia punya kuah ni memang bekal eh. Nasi ayam Mali ni famous lah dekat Batu Pahat. Kuah sop ni aku campur dengan nasi sikit eh. Aku tak tahan tengok ayam sambal dia ni kan. Dah letak kuah sambal ni kan. Aku rasa dulu eh. Bila aku rasa dia punya ayam ni dengan sambal, rasa pedas tapi ada rasa manis-manis macam tu. Nasi ayam ni memang sedap lah. Rasa nasi dia memang betul-betul rasa macam nasi ayam Hainan lah. Lebih kurang macam tu. Ayam dia rasa pedas-pedas manis. Bagi aku, ini antara nasi ayam yang sedap dekat Batu Pahat. Okay, sekarang aku nak rasa pula dia punya mi rebus. Dia punya kuah ni memang pekat eh. Ada ayam sekali ni. Orang Rengit kata kalau nak makan mi rebus sedap, kena rasa kat kedai ni. Orang kata pekat eh kuah dia ni. Bagi dengan ayam dengan telur rebus, dia bagi separuh. Dia punya kuah ni aku suka eh, memang pekat. Jadi kalau korang teringin nak rasa mi rebus ni, boleh datanglah dekat kedai restoran Nasi Ayam Ali ni. Okey, sekarang aku nak rasa pula dia punya mi bandung eh. Dekat restoran ni pun ada mi bandung. Banyak betul lagi ni aku makan. Tak pernah rasa lagi mi bandung Rengit ni. Kau ada nampak cair sikit eh. Yang ni aku order biasa je eh. Harga dia RM6. Kita rasa dulu dia punya kuah. Mestilah ada rasa udang. Tapi dia tak berapa kuat eh rasa udang dia ni. Mi bandung, nasi kukus. Memang favourite aku. Rasa mi bandung dia ringan sikit eh rasa dia. Dia memang unik. Aku tak pernah rasa mi bandung macam ni. Okey, sekarang aku nak rasa pula dia punya nasi ayam kukus. Nasi ayam kukus ni aku beli dekat Di Rengit Corner. Masa aku tengok dia goreng ayam tu, dia punya rempah tu memang banyak eh. Kalau korang order nasi kukus ayam rempah ni kan, dia bagi sambal belacan, dia bagi dengan gulai, ayam goreng rempah, ada sayur-sayur sikit ni, sayur kobis. Dan dia bagi dengan nasi putih lah. Harga pun RM5.50 eh. Murah eh bagi aku eh. Pertama kali nak rasa dulu dia punya ayam ni. Ayam dia memang cukup-cukup rempah eh. Bagi rempah ni memang banyak. Rasa rempah-rempah. Rasa pedas-pedas sikit ayam dia. Kita rasa dengan gulai sekali. Wah, gulai dia memang pedas eh. Ayam dia pun rasa pedas-pedas, dia punya gulai lagi tambah pedas eh. Memang pedas eh, bibir kita berapi bila makan. Okey, sekarang aku nak rasa pula dia punya roti canai. Roti canai ni aku order 3 jenis dia punya kuah lah.
Yang pertama aku order kuah kari, yang kedua aku order kuah dal, yang ketiga dia punya sambal tumis lah ni. Aku order 2 keping roti canai ayam ni. Pertama kali aku nak rasa dulu dia punya kuah dal ni. Kuah dal tu memang pekat, lembut eh. Dia punya roti ni aku tak dapat nafikan, memang lembut. Kita rasa dengan kuah dal. Sekarang aku nak rasa pula dia punya kuah kari ni eh. Kalau aku makan roti canai ni, memang aku selalu makan dengan kuah kari. Jadi aku tuang kari dia ni. Rasa kari dia rasa masing-masing sikit. Bagi aku antara dua kuah yang aku rasa ni, aku paling suka dia punya kuah kari dia ni. Antara banyak-banyak makanan yang aku rasa ni, aku paling suka dia punya nasi ayam tu. Nasi ayam Ali ni bagi aku istimewa kan, rasa dia. Waktu berniaga masa PKP ni, masa dia pendek je. Daripada pukul 9 pagi sehingga 7 petang. Kalau korang datang selepas PKP ni, dia tutup sampai pukul 11 malam. Dua kedai ni beroperasi setiap hari eh. Selepas PKP, dia tutup setiap hari Jumaat. Okey, itu saja dari aku. Assalamualaikum.